mana itikad kami memiliki salah satu poros ternyata mereka itu sudah tidak bisa saya ikuti karena ada suatu hal nanti bisa diceritakan di waktu lain nanti mungkin setelah maka saya mewakili dari saudara kita yang ada di anggota-anggota saya sejumlah kurang lebih ada 30 lebih yang sudah terdaftar. Pada malam hari ini saya menyatakan melalui surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini nama Abdurrahman Sarjana Ekonomi tahun pengesahan 1989 cabang Pemalang. Pada hari ini Selasa 23 Mei 2023 bertempat di Sekretariat Persaudaraan Sejati Terate cabang Pemalang Pusat Madiun di hadapan pengurus ranting, pengurus cabang dan Dewan Pertimbangan Cabang memutuskan mengambil sikap sebagai berikut. 1. Mengundurkan diri dari keanggotaan Persaudaraan Sejati Terate di bawah kepemimpinan Pak M. Taufik. Kemudian 2. Mengakui keabsahan pelaksanaan perapatan luhur tahun 2021. 3. Mengakui dan mengikuti hasil perapatan luhur tahun 2021. 4. Mengakui Kamas Dr. R. Mujoko HW sebagai Ketua Umum Pusat Persaudaraan Sejati Terate hasil perapatan luhur tahun 2021. 5. Mengakui Kamas Haji Isbianto Reza sebagai Ketua Dewan Pusat Persaudaraan Sejati Terate hasil perapatan luhur tahun 2021. 6. Mengakui Kamas Haji Slamet Effendi Sarjana Ekonomi Magister Manajemen sebagai Ketua Cabang Persaudaraan Sejati Terate Cabang Pemalang Pusat Madiun. 7. Mengakui Kamas Budiono sebagai Ketua Dewan Persaudaraan Sejati Terate Cabang Pemalang Pusat Madiun. Dan pada malam ini saya didampingi oleh saudara saya Mas Ahmad Bisri dan Mas Budiarjo SIP MM. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sepenuhnya.